Halo, selamat datang ke channel Janggut 40. Hari ini host anda berada di Merudi, Sarawak dan ingin mencuba makan malam dengan order COD di Madu Kitchen. Ini tapau dia, baru sampai, berharga RM38. Kita masuk dengan kos penghantaran iaitu RM5. Jom kita buka. Jadi mereka akan order dan terus hantar menggunakan motosikal. Jadi ini menu dia. Okey, yang pertama adalah kita keluarkan dia, kita buka dia punya plastik dulu. Okey, menu dia adalah okey, yang pertama ini adalah crispy ayam. Okey, crispy ayam. Okay, ini dia punya size ya. Yang kedua adalah set fast food burger. Ini dia punya tu. Jadi dia packing dia ada bekas lah, bekas macam ni lah. Yeah. Okay. Jadi kita first kali kita tengok first set ayam crispy yang pertama. Jom kita buka. Okay. Dalam dia ada wings dan burger. Ini dia punya sos. Burger di dalam sini lah. Macam ni rupa dia. Okay. Tadaa. Dia ada fries di bawah. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi. Bersyukur atas rezekinya. Kita makan kentang. Kalau makan di sana, rasanya lebih sedap lah. Sebab kalau dia beri ni memang dia akan ada rasa lemau sedikit lah. Jadi ini sos dia bagi ya. Bagi sos. Kita buka dia. Tadaa. Cuba dia dengan sos. Ini satu kelebihan ya, sos dia berasing. Bagi yang minat sos, dia boleh makan cecah sos. Dan bagi yang tak minat, dia tak perlulah cecah sos. Jom kita makan. Okey. Seterusnya, ini adalah dia punya wings. Dia punya wings. Jom kita makan. Sedap. Cukup masin. Rangup. Cukup masak dalam dia. Jadi inilah rupa dia. Ayam goreng crispy Madu Kitchen. Rakan-rakan boleh order satu ini saja. Harga dia kalau tak silap RM4 lebih. Dan kalau order set macam ni pun boleh, tiada masalah. Harga dia adalah RM14. Ada ayam, ada burger dengan fries. Wah, sedap. Terusnya kita makan dia punya burger ayam. Wah, ini packing tu memang ada tulisan sini. Thank you for supporting our small business, katanya. Sikit-sikit lama-lama jadi bisnes besar. Jadi packing macam ni ada tulisan full of flavor. Ini adalah ayam crispy, burger ayam crispy. Macam tu. Jadi pendapat saya lah, host anda, kalau kita nak review burger, kita tak payah buka dia punya burger tu macam ni. Sebab bagi saya, kita kena hormat lah dia punya burger tu. Sebab kalau kita nak tengok macam mana penyediaan burger tu, kita kena pergi ke tempat itu, baru kita tengok macam mana dia tersedia. Kalau sudah setting macam ini cantik-cantik, bagi pendapat saya, janganlah, tak payah kita buka. Yang kita boleh buat adalah kita test dia terus makan. Selamat makan. Jom makan. Sedap. Ayam dia crispy. Dan paling best, ayam dia dalam ni rangup. Dan lembut isinya. Dalam dia ada timun, ya. Dan juga ada cabbage. Sedap. Okey, seterusnya lah. Yeah. Dia punya dalam dia sama juga. Ada ayam. Okey, ada burger juga. Chicken burger. Cuma yang special dia adalah, jom kita tengok apa di dalam dia. Set kedua, fast food crispy. Berharga RM19. Kita buka. Ya, jadi ini dalam dia. Dia ada burger,
Saya pilih chicken burger. Jadi siapa yang minat beef burger boleh order beef burger. Ada juga lah jenis-jenis burger yang lain. Ada jadi ini yang saya order. Okay, dalam dia macam ini. Dia ada nugget 4 pieces. Dia ada hot dog 2 dan ayam goreng wings. Ini adalah sos cili. Bagi yang nak tambah sos cili boleh. Tak ada masalah. Jom kita makan. Kita cuba dia punya hot dog dengan sos. Makan. Sedap. Masin-masin lah. Ngam dengan hot dog ini. Ini dia punya nugget. Chicken nugget. Love shape. Love shape eh. Kita makan. Okay. Pendapat saya, kalau kita nak makan fast food ni, kalau boleh kita makan di kedai itu sendirilah. Oleh kerana malam ni host hujan, jadi kita nak rehat di rumah. Jadi kita COD saja. Kita cuba, ini first time lah kita buat review di rumah, iaitu makanan kita tapau COD. Jadi terima kasih kepada Mandu Kitchen, supaya anda terus sukses dan terus berusaha memberi makanan yang terbaik kepada penduduk Marudi dan juga abnya kepada pelanggan-pelanggan anda di manapun bisnes anda berkembang selepas ini. Jadi saya doakan supaya anda sukses lah ya, bersama keluarga, bersama staff-staff, kru-kru anda, dan begitu juga dengan yang COD. Semoga dipermudahkan urusan anda di tahun 2023. Okey, itu saja review ikhlas daripada saya, hashtag Marudi Wifla, daripada Canggut 40 di Marudi, Sarawak. Bye-bye.